Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, ratusan petani mendatangi Gedung Sate Bandung dengan membawa hasil bumi mereka. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat membuat pergub atau perda perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria agar kehidupan para petani membaik. Aksi para petani pun langsung ditanggapi Gubernur Jawa Barat yang menerima hasil bumi mereka. Ratusan petani dari Cianjur Selatan, Bandung Selatan, Indramayu, Tasikmalaya hingga Garut Selatan berunjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung sambil membawa beragam hasil bumi mereka. Menurut salah satu petani, Dedi Junaidi, mereka datang sebagai ungkapan rasa syukur walaupun dengan kekhawatiran karena tidak bisa mengolah tanah dengan ketenangan. Mereka pun berharap gubernur dan legislatif mengeluarkan pergub dan perda perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria, menstrukturisasi tim gugus tugas performa agraria di Jawa Barat, menciptakan ekosistem yang memberi jaminan harga dan pasar bagi para petani mengingat masih banyaknya kartel, serta mengidentifikasi penguasaan pemanfaatan kepemilikan dan pengolahan tanah yang terlantar baik di kawasan hutan maupun HGU. Mereka pun menyatakan dukungan terhadap program petani milenial. Yang memang mereka itu punya harapan supaya Pak Gubernur ini di Jawa Barat dan dari mulai apa dan legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mengeluarkan harapan mereka, yaitu melalui pergub dan perda perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria. Yang sampai saat ini di Provinsi Jawa Barat ini belum ada. Itu tuntutan dari, bukan tuntutan ya, harapan dari masyarakat petani di kawasan hutan dan di tanah objek reforma agraria. Aksi mereka pun langsung ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang langsung mendatangi kerumunan petani. Dirinya menyatakan mendukung aspirasi petani. Dirinya pun sudah melobi ke berbagai pihak untuk mengembalikan tanah yang menganggur dan dikuasai BUMN maupun pihak swasta ke masyarakat. Ridwan Kamil pun bersyukur karena program petani milenial mendapatkan penghargaan dari nasional. Jadi sampai tahun keempat saya sudah melobi kemana-mana supaya memperbanyak tanah-tanah yang nganggur ini dipakai ente bermanfaat tidak, tapi diserahkan ente kan begitu. Jadi apakah nanti bentuknya pergub atau apa, saya sedang cari formatnya dulu ya, yang sesuai aturan. Tapi intinya sama, saya mau minta balik tanah-tanah di Jawa Barat yang dikuasai tapi tidak ada manfaatnya. Dalam aksi tersebut, para petani memberikan berbagai hasil bumi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Budi Hartati, Bandung TV.